Nah, sudah tahu kan kita di mobil apa? Waduh, Anggi, belum dikasih tahu udah buka pintu aja. Iya dong, kok masa ketinggalan sih? Padahal saya mau berikan kejutan Gi buat pemirsa. Oh, gitu ya. Ya ampun, salah dong aku ya. Kita sedang berada di dalam mobil super legend banget. Ini mobil keluarga paling viral ya kok di sepanjang masa pastinya. Di sini kita punya Isuzu. Rajanya diesel. Raja diesel. Ya, Isuzu Panther Grand Touring. Betul, tahun 2000. Mau tahu bagusnya seperti Betul? Apa? Kerennya seperti apa? Ya. Antiknya seperti apa? Betul, ini klasikan banget. Betul. Saksikan terus King Grand Channel tentunya. Iya. Ya, bisa Betul? Dilihat nih mobilnya warna putih yang Gia. Iya, keren banget, guys. Ini cocok buat liburan nanti yang Gia. Betul. Yuk kita ke turun yuk. Yuk. Sambil matikan mobilnya. Ditunggu ya pemirsa. Oke. Waduh. Iya loh. Oh, jadi kayaknya tuh kita ini ya kembali ke masa lalu ya. Betul. Mobil keluarga paling nyaman, paling Betul. Banyak dicari, iya. Irit banget. Irit banget banget banget. Irit. Ya lagi-lagi mobilnya para raja ada di King Galeri. Ya, King of the King bisa ada di sini. Betul, iya dong. Ya. Oke. Sebentar lagi kita akan bahas ya. Iya, akan kupas tuntas pastinya. Speknya, harganya seperti iya. apa? Tentunya kita nggak sendirian ya. Pasti dong. Kita panggil narasumber kita yang paling tampan dan paling ganteng tuh, udah nunggu tuh. Nah, udah nggak sabar ya. Sabar, nanti akan bergabung ya. Iya. Untuk mereview kupas tuntas habis Panther Grand Touring ini. Iya dong, pastinya. Oke, Anggi mau sampaikan lagi? Oke, pokoknya buat kalian semua stay tune terus biar kalian tahu nih seberapa bagusnya mobil ini, Betul. Seberapa antiknya mobil ini, Betul. Dan seberapa murahnya mobil ini. Betul, iya. Dan jangan lupa kita masih punya giveaway yang keempat. Hadiahnya 1 unit sepeda motor ya? Honda Vario. Betul. Dan uang tunai 10 juta rupiah. Syarat agar Honda Vario dapat diundi adalah subscriber di galeri. Oke, bakalan di sini kok. Harus mencapai 100.000. Iya. Subscriber dan followers Instagram kita harus mencapai 50.000 followers. Jika tidak mencapai berarti ya. Motornya tidak di tidak diundi, undi. Tapi jangan khawatir karena bisa dapetin uang tunai 10 juta. Tapi ada syaratnya lagi. Iya. Khusus yang konsisten komentar. Betul. Di kolom komentarnya King Gallery. Iya. Dan di Instagramnya, juga. Tinggal di Insta, ya itu yang akan dipilih 10 orang ya. Betul. Dapat juta lumayan ya. Lumayan lah itu buat beli cilok. Betul banget, cilok itu banyak banget gitu ya. Batasnya sampai kapan gitu? Sampai tanggal 15 Juni, waktunya udah mepet ya Koendra. Oke, sampai 15 Juni 2021. Hmm. Betul. Pengumuman pemenangnya adalah 30 Juni 2021. Iya. Jadi share sebanyak-banyak video kita iya. agar yang share ini jadi apa jadi belibet ya belibet gitu karena udah mau buka puasa nih iya ya ya ampun share sebanyak video kita ya. Agar tentunya yang pertama ya yang sedang mencari mobil bekas belinya di mana di King Gallery dong karena kalau beli mobil di King Gallery murah di awal murah di akhir puas di hati puas di kantong tentunya dan yang pasti biarlah channel King Gallery juga ya. Bisa terus berkembang dan menjadi manfaat ya yang bermanfaat Betul. Ya khususnya bagi orang-orang sedang mencari bekas. Iya. Ya, itu dulu kali ya. Betul. Oke. 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 Share sebanyak-banyaknya video kita. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Okay.
kita sudah di depan mobil. Mobilnya. Speknya adalah Isuzu Panther Grand Touring manual diesel tahun 2016. Kilometer cuma 40.000. Iya. Tanggal pertama di baru. Betul. Dan pajaknya bulan 3. 2022. Dan dia ganjil ya, 3 baris ya. Harganya adalah tetot. Sebelum ngomong harga, tentunya enggak seru kalau enggak di-review oleh narasumber kita yang paling kece, yang paling tahu dunia otomotif. Silakan, Ko JB. Halo, Ko. Apa kabarnya, Anggi? Oke, baik, Ko. Oke, saya tinggal dulu ya. Biarkan Anggia dan Ko Jimmy langsung mereview unit ini. Saya kedeket biar kamik. Oke, biar. Oke, saya menghilang dulu ya. Iya. Ya, 1, 2, 3. Ya ampun, udah hilang lagi, Ko. Hilang. Oke, oke. Langsung aja. Dia pergi dengan urusan dia. Gimana, Oke, Anggi? Kita langsung aja kupas tuntas mengenai mobil Isuzu ini ya. Koji mungkin ada lebih tahu banyak juga tentang mobil ini, boleh dikasih tau, Ko? Ini sih mobil legend. Betul? Ya. Betul? Iya. Legend banget di Indonesia, populer banget dari tahun 90-an sampai sekarang ya. Iya. Dieselnya ini yang punya moto kalau Panther itu pinter. Bisa ya, bisa begitu ya. Dan Panther ini memang sangat bandel, sangat unggul lah ya. Yeah. Jadi kalau orang Indonesia ini mobil sejuta umatnya warga Indonesia ya. Betul dong. Jadi, pastinya zaman dulu kalau tahun 90-an orang mau beli bensin dia pergi beli Kijang, tapi kalau dia mau beli diesel dia pilihnya Panther ya. Ya ini pas banget ya buat kalian yang suka banget apa klasikan kayak back to 90s gitu ya. Ya. Dan lagi mobil ini sebetulnya kita beruntung sekali bisa miliki mobil ini. Iya. Karena ini mobil sudah di tahun ini Isuzu Panther mengumumkan dia stop produksi. Betul. Jadi ini akan menjadi mobil antik. Betul. Ini pasti harganya akan melambung naik. Betul, betul. Karena segala sesuatu yang stop produksi pasti orang pasti mulai mencari untuk koleksi ya. Koleksi yang limited edition ya. Apalagi saya dengar Anggi punya ini kilometernya masih masih dikit. Masih dikit iya, ya. Iya, dikit banget kok. 40 ribuan. Wow. Jadi ini kalau bisa dikatakan ini bisa menjadi barang koleksi di tahun-tahun kedepannya. Betul, ya. Jadi betul. Harga pasti naik dan sangat sangat banyak peminatnya pasti. Iya, jadi nggak salah pilih lah kalian gitu ya. Oke, dan kalau kita lihat dari depan Niko ya, ini grillnya tuh memang dari tahun sebelumnya memang seperti ini atau setelah tahun yang baru udah facelift? Ini tahun paling terbaru ya, jadi faceliftnya dia di lampunya ya. Iya, betul. Lampunya udah pakai mika yang mengkilap gini ya. Iya, betul. Terus grillnya juga udah yang grill chrome. Grill chrome ya. Jadi sebelumnya memang belum, tapi ini yang terakhir ya. Iya. Lebih banyak nuansa chrome-nya di mana-mana. Betul, betul, betul. Dan yang terakhir juga udah two-tone ya. Iya, karena betul. Pada zaman-zaman 2005-an itu mobil terkenal two-tone-nya ya. Two-tone, ya betul. Jadi dia juga ikut-ikut pada zamannya ya, lah. Betul. Ya. Gak ini mau kalah ya. Perpaduan putih dengan abu-abu silver itu abu-abu tua ya. Iya. Manis sekali ya. Betul. Oke. Ini dari depan juga tetap gagah juga ya kok. Iya. Pada zamannya udah oke banget. Fog lampnya juga udah ada ya. Jadi lampunya juga ada, udah lengkap ya. Mobil ini sih karena warnanya putih juga saya rasa sih cukup jarang sih ya. Betul, biasanya mungkin kebanyakan warna hitam ya. Hitam. Nah, ini putih dan langka juga. Memang pada tahun-tahun keluarannya ini di 2005 ya. Betul. Memang Panther sih cukup banyak warna-warna yang antik sih, ada birunya, ada betul, merahnya. Betul. Tapi laku aja tetap ya. Ya kalau Panther sih orang udah pada satu tahu Indonesia semuanya. Udah tahu lah. Iya, bahkan di versi majalah juga pernah mengkulas mobil ini. Iya. Dia Jakarta Bali tanpa mematikan mesin sama sekali. Iya betul. Tapi jadi 24 jam mungkin 2 hari ya. 24 jam kali 2 mesin nyala terus. Iya keren. Hebat, keren. Benar. Hemat banget. Oke, untuk bagian depan. Kita ke bagian samping yuk. Yuk.
Wow, kita lihat ini dia menggunakan ban ukuran ring 15 kok. Tapi kelihatan gede ya? Iya, kelihatan gede banget karena mobilnya sebenarnya ini nggak gede dan nggak kecil ya, tapi kayak gimana gitu, kayak gagahnya tuh kelihatan gagah banget. Gagah lah ya, karena yang bikin dia gagah ininya gitu. Iya. Body kitnya ini menempel, ini tebal sekali. Iya, betul. Jadi membuat mobil ini kelihatannya gemuk ya. Gemuk, iya. Kalau yang tipe LV nggak ada ini gitu. Nggak ada body kit ya. Jadi lurus kalengnya doang. Jadi betul, kelihatannya kurus. Ya. Nah ini karena tipe touring dia tambah ininya. Tipe paling tinggi ya ini ya, kita punya. Ini tipe paling tinggi. Betul. Tipe grandnya Grand lah. Touring, ya. Terus di sini juga di spionnya dia udah spion sen dan sudah di full chrome ya kok. Betul. Terus udah ada apa namanya footstep. Ya. Handle pintunya sudah chrome, talang air dan ada roof rack. Pas banget nih buat mudik ya kok. Ini. Iya. Ini benar-benar penjelajah banget. Penjelajah banget ini mobil jelajah. Pada masanya ini petualang bener. Iya betul. Ini di sini aja kacanya udah ada defogernya ya. Iya betul. Udah cukup komplit ya. Betul. Dia ada defogernya di samping-samping. Nah untuk bagian belakang ini kayak adik kakak sama Kijang ya kok. Kijang zaman dulu ya kayaknya. Bodinya tuh mirip-mirip ya kalau mobil-mobil dulu. Ya, mobil-mobil dulu kan cuma tiga yang populer, Kijangnya, Kijang Grand, betul. Panther sama Mitsubishi Kuda. Ya. Betul. Ini tiga-tiga ini mirip lah kayak roti. Roti apa tuh? Roti itu, roti saset itu, roti apa? Roti kotak itu. Iya. Kita tiap pagi makan. Ini kayaknya efek lapar juga, guys. Oke. Roti apa namanya? Roti kupas roti, ya. Iya, itu kan kotak gitu kan. Iya, betul. Pada zamannya mobil semua kotak-kotak. Iya. Kenapa dia kotak-kotak? Karena biar isinya banyak. Iya, betul. Karena zaman dulu kan orang pasti sukanya semua orang pergi bareng-bareng. Iya, terus bawa barangnya banyak banget. Bawa barang banyak-banyak. Betul. Ya, itu ciri khas orang Indonesia. Dan khasnya juga nih kok untuk bagian bagasi dia dibukanya masih kayak kulkas. Iya. Tuh. Waduh. Wow. Ini berat banget sumpah. Berarti nggak kaleng-kaleng guys. Waduh, ini tiga baris. Ini tiga baris sangat lega loh. Lega banget. Jadi ini 8 orang muat ya. Muat dong. Jadi belakang tiga, tengah tiga. Kadang-kadang orang Indonesia tuh sukanya 8 orang sampai 10 betul, orang betul. Juga aja dimasukin. Iya. Tetap aja muat karena mobil zaman dulu kotak didesain dan selebar mungkin. Itu ya, betul. Dan ternyata ini bisa intip dari sini kok. Di belakang ada lampu baca dan ada blowernya juga jadi nggak kepanasan. Wah, ini kan? Sih udah tipe udah maju ya. Ya. Betul. Udah maju di tahun 2000 berapa nih? 16. 2016 ya memang ini bisa dikatakan mungkin Panther ini udah iya. Tinggal ininya aja tinggal berakhirnya aja. Betul. Ya, tetapi namanya legendaris pasti akan menjadi mobil klasik aja. Iya. Tapi ternyata kalau kita lihat nih kok dari tahun ke tahun Panther nggak ngilangin apa ya namanya ngilangin khasnya dia dari mulai bodinya ya kan dia bahkan tetap seperti itu jadi sehingga orang bisa tetap ingat ya. Iya. Khasnya ada ya. Iya betul. Populasinya sangat banyak ini mobil. Iya betul. Tapi kalau yang antik ya memang jarang memang karena jarang. Mobil ini dipakai buat harian. Harian. Mobil ini dipakai buat perjalanan jauh. Dekat bareng ya, keluarga. Perusahaan-perusahaan juga pakai mobil ini karena irit dan tangguh dan nggak rewel ya. Iya betul. Jadi semua segmen lah mobil ini masuk. Iya. Kalau mobil yang suka pulang kampung dengan banyak orang banyak juga mobil keluarga, ini masuk. Keluarga jadi, besar pas banget pakai ini ya kok. Jadi makanya tidak salah Panther untuk itu dipilih. Untuk semua orang lah. Iya betul. Oke deh kita penasaran nih kok untuk bagian interiornya seperti apa, leganya seperti apa, kita intipin yuk. Yuk. Kok Jim di sebelah sana ya? Oke kok, wow. Back to school banget ya. Back saya to school ingat ya. Masa muda Anggi. Betul pastinya. Iya, saya pernah punya mobil ini juga. Waktu dulu ya? Iya. Karena mobil ini pasti semua orang punya high story ya. Punya mobil ini kebanyakan lah. Jadi mobil yang bisa dibuat kemana aja. Dipakai harian bisa, dibuat ngangkut orang bisa, ngangkut barang bisa, ngangkut sayur bisa. Betul. Semua lagi.
Dia bisa mengerjakan segala tugas kita. Iya, betul banget. Tapi nih kok yang super eye catching bagian apa coba kok? Ini nih, dari tadi tuh eye catching banget. Padahal 2016 tapi dia tidak menghilangkan unsur antiknya ya dari mobil ini ya. Ini mereknya Kenwood. Iya, ini masih radio ya. Kayak gini, guys. Ini dari bawaannya dia nih. Iya, masih bawaannya ini. Iya. Terus AC-nya zaman dulu kan terkenal nih, warna-warna biru, warna-warna merah begini terkenal nih. Kayaknya gimana gitu ya. Iya. Terus ya. AC-nya juga nih super antik simple banget. Simple sih zaman dulu ya. Yang penting fungsional lah zaman dulu ya. Betul. Selama AC bisa nyala, radio bisa nyala ya udahlah. Itu tuh kesannya udah mewah banget gitu ya kalau dulu ya. Fungsional dulu, nggak ada pernak-pernik tambahan apa-apa gitu. Betul. Dan ini antiknya lagi untuk ini kok wiper. Itu ada di tombol gini, tinggal tap gitu, jadi nggak ada di setir ya. Iya, betul. Ternyata ini pencet-pencet yang dulu juga sama ya kok kayak sama, gitu ya. Sama, pencet-pencet nih. Oh, iya. Enak loh mobil ini bawaannya dulu. Iya. Saya bawa. Betul. Iritnya sih luar biasa. Karena kan Isuzu itu terkenal dengan rajanya diesel kan? Rajanya diesel. Betul. Iritnya luar biasa. Iya, wow. Dan ini bangku enak kalau panter. Kayak sofa kan? Iya. Zaman dulu nyaman mobil-mobil banget. Itu semua bangkunya tebel-tebel kayak sofa. Iya. Kalau zaman sekarang mobil ada-ada irit bahan. Iya, betul. Jadi bahannya ya minimalis lah. Iya. Kalau lihat-lihat kenapa orang suka-suka mobil klasik, mobil-mobil dulu selain kenangannya dia bisa nikmati ya memang kualitasnya jauh lebih bagus gitu. Iya dong. Bangkunya aja dulu empuk-empuk gitu. Mm. Ya, tapi kalau secara feature secara estetika ya yang sekarang pasti lebih bagus lah. Lebih canggih, ya. Betul memang. Ini patut dikoleksi lah. Betul. Ya. Ini kelihatan banget dari sini nih. Iya. Setirnya polosan. Ini kilometer masih asli 40.000 ya. Kita bisa lihat dari setirnya aja masih masih mengkilap. Masih original banget. Betul. Ya. Betul. Dan warna speedometernya juga masih kayak unik gitu ya. Iya. Panther itu enaknya lagi kalau dinyalain geter-geter. Karena mesin diesel kan pasti geter ya. Betul. Geter-geternya itu kayak kursi pijat gitu. Membuat kita seger. Iya, oke bisa aja ya. Oke, di sini juga enggak kalah ada kap holder. Iya. Ini bisa dan dibuka, ada storage. Ya. Cukup rapi lah pada zamannya ya. Ini aja belum dibuka nih plastiknya. Iya. Saya kagum banget sama yang punya ya. Iya betul. Dan ini udah ada ini juga kok kameranya juga nih kalau mau parkir. Ini kamera parkir masa kini ya. Tambahan ya. Canggih ya. Dan ini dan juga dikasih, tambahan. Saya nggak tahu nih TV dulu zaman dulu udah ada loh ya. Kayaknya sih tambahan lah ya. Ini tambahan nih. Yuk kita duduk belakang yuk. Yuk. Jadi walaupun klasikan kok, dia tetap nggak mau kalah. Nggak mau kalah, jadi dia tambahin fitur-fitur lainnya. Betul. Waduh, ini mengenang masa lalu nih. Iya ya. Ih, super empuk ya. Iya, empuk kan? Iya. Dan di sini nggak kalah juga ada ininya, armrest. Jadi ini legroom-nya juga bagus tuh. Iya. Karena kotak kan jadi spacious lebih ya. Jadi lebih luas. Nah, ini ininya udah two-tone nih. Iya, two-tone. Ada lapisan semi kulit di pintu warna hitam ya. Iya. Membuat dia kelihatan mewah ya. Mewah betul kok. Dan plafonnya juga masih rapi ya kok. Iya, ini mah rapi banget, Gi. Iya. Saya suka yang ngelihat plafon selain rapi ya, enggak ada bercak-bercak tangan betul. Gitu, Gi. Enggak ada jempol-jempol item-item. Aduh, pusing ngelihatnya, Gi, kalau gitu. Betul. Saya kalau mau koleksi ya, walaupun mobil tua kan mau dikoleksi ya, pasti nyarinya yang rapi lah. Yang rapi lah. Saya bisa lihat kenapa mobil ini rapi karena ini sun visor-nya aja dibungkus sama owner-nya loh. Berarti owner-nya tuh benar-benar apik loh. Benar-benar apik. Saya suka menghargai kalau orang owner-nya itu apik banget karena saya jadi puas gitu. Dan bisa dilihat lagi kenapa dia begitu apik. Dia tambahin kayak TV, sayang banget mobil dan betul. Itu spionnya buat parkir. Betul. Keren-keren. Ini yang punya sih pastinya nih bapak-bapak yang pencinta hobi. Otomotif betul, ini betul. Yang sayang sama barang-barang klasik ya, barang-barang barang-barang yang dirawat ya. Dan kok tahu nggak si pemilik mobil ini dia dari tahun ke tahun setiap dia bosan ganti mobil pasti ganti Isuzu. Itu benar-benar jujur dan bilang sama Anggi kalau dia memang pecinta Isuzu dari dulu. Jadi sebetulnya mobil itu bisa mencitrakan pemiliknya lah. Betul. Bisa kelihatan lah. Jadi mau bagus mau jelek pasti kelihatan karena
watak dan ciri khas apa yang ada di mobil ini kan menunjukkan rapi tidaknya ownernya, yeah, sayang barang apa tidak ownernya, perhatian apa tidak, itu kan kelihatan gitu loh. Ya. Iya. Betul. Saya sih salut banget sama ownernya. Iya. Memang dia berarti benar-benar pecinta Isuzu sih. Betul. Dan AC depan belakang tuh. Iya. AC-nya langsung bisa ngeblow di ke belakang bisa, ke depan bisa ya. Benar-benar enggak ribet ya yang perlu banyak tombol. Betul. Oke. Okay. Bangku ketiga juga luas, Anggi. Iya, luas banget tuh bisa di-shoot. Nih, untuk nge-shoot-nya kameramen bisa melihat langsung betapa luasnya bangku belakang. Anggi pun bisa, orang dewasa tiga bisa ya? Iya dong. Orang dewasa tiga bisa tuh. Kameramen bisa pergi pulang kampung bareng kita nih. Betul nih, ini. Kisah keluarga King Gallery masukin aja sini. Wow, oke. Sekarang kita coba intipin mesinnya yuk, Pak. Yuk. Oke, kita intipin untuk bagian mesinnya. Wah, mesinnya aja keren juga ya. Udah ada tulisan turbo diesel. Iya dong. Dan juga ini kayak masih bawaan pabrik ya kok. Karena masih ada cat-catnya gitu. Jadi masih ori nih, mesinnya belum pernah ganti. Iya betul, ini remnya aja masih rapi nih. Iya. Boleh dilihat remnya aja masih full bening ya. Betul. Kalau udah agak hitam-hitam berarti udah bahaya. Tapi ini pasti sering ganti nih. Akinya juga masih bagus tuh ya. Kalau biru tandanya normal, bagus ya. Betul. Terus dia punya air intake juga masih bagus ya. Kadang ada orang udah lecek-lecek, udah bocor-bocor ya. Ini masih ada stiker pabrik ya, masih ada coret-coretan pabrik, sehingga benar-benar memastikan ini mobil original dan tidak pernah dimodifikasi atau diperbaiki yang berat ya. Betul. Jadi kita lihat radiatornya juga masih bersih, lampu juga masih terang, masih bersih ya. Ini saya katakan mobil ini patut untuk jadi collector item lah ya. Betul. Oke. Okay. Awas Anggi tangannya. Oke, okay, Anggi. Saking berat nih ya. Ada bapak-bapak teman-teman. Oh. Ya ampun. Sudah buka puasa ini. Sudah selesai belum? Udah, baru sudah selesai. Ini salah satu tinggal yang ditunggu nih. Tinggal harganya Pak Hendra. Bagi mic-nya. Iya. Sudah selesai ya? Demikian review super komplit dari Anggia dan Kojebe. Betul. Mudah-mudahan menambah wawasan dan mempercepat ya Ko ya, tentunya khususnya bagi yang sedang mencari Panther Grand Touring kondisi 2 jempol. Betul. 4 bintang dan 7 bintang dan 10 bintang. Oke. 10 bintang aja ya. Iya betul. Oke. Panther Grand Touring. Iya. Manual. Betul. Tahun 2016 dengan kilometer 40.000. Pajak bulan 3 2022. Tahun pertama di baru. Dibanderol harga berapa, Nggi? Oke, untuk harga kredit kita jual dengan 239 juta aja. 239 juta. 9. Iya, kredit. Datang langsung janjian dengan Anggia, pastikan Anda yang punya mobilnya. Betul dong. Gitu loh. Ini barang langka banget ya. Langka banget, hot item ini banget. Bisa masuk kategori collector item karena betul, barangnya masih mulus banget, Pak. Betul. Dan warnanya juga kok, ini spesial banget, warna putih. Oh, iya, betul. Loh. Lagi-lagi pada zamannya ini special order apa spek paling tinggi dan special order, betul sekali. Banyak orang cari betul-betul Grand Touring. Yang benar-benar kebanyakan Touringnya, ini Grand Touringnya. Iya betul. Gitu. Jadi pemirsa tunggu apa lagi? Segera datang. Nah, sebelah sini. Yuk. Oh, ya? Terus. Majuan yuk. Segera datang. Test drive dan pastikan bawa pulang. Udah itu aja kali ya. Karena sebelum sold out diambil orang guys. Sebelum Anggi pulang kampung tempatnya ya, gitulah. Tapi bisa pulang kampung Gi. Nggak tahu kok. Ya, gitu loh. Di YouTube nggak berani dia ngomong. Iya. Oke. Demikian review ini ya. Pastikan lagi-lagi gerak cepat karena biasanya kita setelah review langsung terjual. Langsung sold out. Kemarin Lexus LK570 review di Pick langsung pembeli dari King Regional yang ambil ya kok ya. Betul. Terus review apa lagi? Review BMW. BMW X5.
X5? X5 belum. 320. BMW 320? 320. Langsung terjual juga oleh pemirsa King Garage Channel. Jadi banyak lagi yang sudah sold out begitu selesai di review dan dijelaskan oleh KJB. Begitu datang langsung matang langsung ambil. Gitu loh. Oke, pemirsa, sekian dari kita bertiga ya. Kita mengingatkan lagi bahwa King Gallery ya tentunya menyediakan fasilitas antar ke rumah setelah selesai lebaran ya. Iya. Khusus yang di luar kota nanti ya. Dalam kota kita masih bisa ke rumah. Kontak aja pokoknya Anggia janjian. Terus yang kedua ya, semua mobil yang ada di King Gallery tentunya dijamin ya. Dijamin dan bersertifikasi jaminan dari King Gallery. Iya, dari King Gallery. Ya. Mau tahu seperti apa? Nonton lah yang sebelumnya ya, gitu. Betul, betul, betul. Ya, yang pasti sudah lulus auto inspector tuh. Iya. Ya, tanpa berlama-lama kita ingetin kita masih punya giveaway enggak? 4. Baca aja di keterangan. Ya. Oke, itu aja kali ya. Betul. Share sebanyak-banyak video kita agar yang sedang cari mobil bekas belinya di mana? Di King Gallery. Oke, jangan lupa untuk tetap like, comment and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Thank you.